Ya, kita kembali lagi ke pertandingan Adnan Ita berhadapan dengan Michael Mikkelsen dan Ricky Alsop. Unggul sementara Adnan Ita 4-3. Ya, 5-3 kali ini untuk keunggulan dari Adnan Maulana Nita Fialina Marwah. Lima, enam, empat, Adnan Ita unggul. Skor sementara ini adalah 6-5. Adnan Maulana Nita Fialina Marwa unggul atas Mikkelsen Ricky Saubi dari Denmark. Ayo Adnanita, 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 gas, 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 you. Sukar masih 6-5. 7-5, Adnanita unggul. Ya, 7-5 kali ini Adnan Ita 2 poin unggul sementara ini Adnan Anitanya. Adnan ditanya. Nomor 85, 3 poin unggul kali ini Adnan Ita. Sembilan lima kali ini Adnan Ita unggul. Sepuluh, lima. Skor sementara ini adalah 10-5 untuk unggulan dari Adnan Maulana Nita Fialina Marwah. Para makan ramai matris, ini berada kemana anggotanya, berada nanti pikir ya lagi pada sholat ramai, masih ramai nih, ini ramai. Ya, interval set ketiga dimenangkan oleh Adnan Ita 11-5.
Aku lagi di masjid sambil nonton. Waduh, aku di masjid sambil nonton. Ya, 11-6 kali ini masih untuk kebobolan dari Adnan Maulana Anita Violina Marwahnya di sana. Berpandangan Michael Mikkelsen dan Ricky Saup dari AABC Lampung absen. Selamat malam Lampung dan sekitarnya ya. 11-6 Adnan Maulana Anita Violina Marwah unggul atas Mikkelsen Ricky Saup. Dari Mbak Surti, bismillah, ayo Adnan Anita semangat. Ayo Adnan Maulana Marwah saat ini ketika itu menang masuk ya. Bismillah, menang yuk. 11-7 Adnan Anita unggul. Menambah poin kali ini pasangan ganda campuran dari Denmark menjadi 11-8. Berhati-hati ya. Ya, ayo ramaikan yang tidak ikut traweh. Ini kalau sudah masuk ke ini biasanya itu lowong. Sudah masuk ke 15 hari itu biasanya harus penuh satu hari puasa. Ya tidak terasa besok kita sudah setengah bulan. Skor 12-9 kali ini Adnan Anita unggul. Ayo Adnanita Kaspol menang yuk 12-10, hati-hati. Terti serobain dari Praja Violina bagus, kurang agresif aja, pasti menang Indonesia. Bus dari Praja lanjut dari Mas Wita, Master Sinfonia wakil Indonesia, yang kalah siapa saja untuk sampai hari ini belum. Sampai detik ini belum ada. Tadi 4 wakil lolos semua, yaitu Prayer, Leonil, Mriwini, dan Esther. 4 wakil yang lolos. Untuk hari ini 4 yang menang. Sisanya belum main. Ini pertandingan kelima ini ada Adnan. Skor 14-10 untuk unggulan dari Adnan Maulana Nafiyani Marwah. 4 poin unggul. Ayo Adnan Anita unggul 4 poin sementara ini Adnan Anita. Ya alhamdulillah monggo wakil Indonesia melaju ke fase berikutnya semua. Minimal masuk 16 besar. Sebelas, 3 poin unggul Adnan Anita. Ya, 14-12 kali ini Adnan Maulana Anita Violina Marwah unggul. Kepada Mikkelsen Ricky Saubi dari Wayan Trima Jaya. Ayo fokus.
14-12. Ya, berbahaya kali ini. 14-13. Ini Tamaro kebukanya bagus, cuma kita bisa. Jadi aku terus. Sebenarnya aku suka sama perempuannya. Bagus mainnya sih. Pernah nonton sekali. Kelemahannya bisa dicocok. 15-13, 2 poin unggul kali ini Adnan Nita. Ya, set A3 Adnan Maulana. Nita Fihial Nita Marwahnya di sana. Itu dia langsung menuju ke angka 16 menjadi 16-13. Ini Mas Yudis Anugroho. Tidak sek, Mas siap. Hari ini aku kenyang banget. Hari ini kenyang banget. Kenyang benar, makan sedikit saja udah kenyang. Jadi mau ngopi jadi hati kamu kalau semuanya udah. Ya ayo Anita Adnan, kalian pasti bisa ya. 17-13. Butuh 3 poin lagi untuk bisa menuntaskan set yang pertama ini. Kembali menambah angka menjadi 18-13 Adnan Maulana Nita Violina Marwah. 18-13. Yes. 3 poin lagi. Jadi 14-17 berarti. Gas ya Adnan Nita, Adnan Nita, Adnan Nita. Sembilan belas, 14, butuh 2 poin lagi. Habis Adnan Nita siapa lagi Mas Min? Masih ada Akbar Giska, Christian Adinata, masih banyak. Ayo Kaswal, 3 lagi. Itu dia, match point untuk Adnan Maulana Nita Fialina Marwah, 20-14. Butuh 1 poin lagi untuk bisa menuntaskan set yang ketiga ini. Gas pol yuk. Dari Mandra Suwarno, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20-14. 1 lagi gol. Lagi yes. Oh yeay, satu lagi ya, ratatata. Dua puluh lima belas kali ini belum mau kalah ya. Michael Mikkelsen dan Ricky Saub ini belum mau kalah. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, set ketiga dimenangkan oleh Adnan Nita dengan skor 21-15. Dimenangkan oleh Adnan Nita di set yang ketiga. Berhasil membalikan keadaan, Adnan Nita menang dengan 3 set 16-21, 21-13 dan 21-15.
Selamat untuk Adnan Hitam dari wakil ke-9 yang lolos ke babak 11. Dan dari kan belum ada Alex Liner berapa dari address on Selamat untuk tim Indonesia. Jadi wakil ke 9 yang lolos ke babak 16 dari Dini Marni. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, kita sambil menunggu untuk pertandingan selanjutnya. Ada Akbar Giska setelah pertandingan antara Alex Liner berhadapan dengan Andres Atonsen. Setelah Alex Liner dan Andres Atonsen ini langsung dilanjutkan oleh Adnan Akbar Giska. Nanti satu pertandingan lagi ya, satu pertandingan lagi, belum ada yang muncul lagi. Indonesia belum ada lagi, satu lagi, setelah ini satu lagi. Tunggu saja. Ya, dari Adania Hanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketika berlaku di Indonesia. Adania. Ya, kita nanti akan melanjutkan, nanti ada bergiskannya setelah pertandingan antara Alex Liner dan Andres Atonsen. Nanti ada Akbar Giska dan Christian Adinata. Nanti Christian Adinata masih ikut rawat lagi, nunggu wakil Indo main. Siap. Ini Mbak Elmi, malam Bang Chris, selamat malam juga Mbak Elmi. Thank you.
Ya, Andreas Townsend berapa dengan Alex Liner? 3-1 kali ini Alex Liner unggul. Setelah ini ada Thomas Schwab. Semoga banjir bandang yang lolos ke 16 besar amin. Banjir bandang. Gue sambil bangun di nomor 17. Wow, Alex Liner unggul 5-1 kali ini. Ya, sambil menunggu untuk pertandingan pertandingan skor sementara ini adalah 6-2 untuk keunggulan 6-3 Alex Liner. Saya mau sholat ke Isya dulu. One game out.
6-0. Thank you.
Halo semuanya, selamat datang semua. Sembilan belas sebelas kali ini masuk untuk kumpulan dari Alex Miner. Habis ini habis atau onsen ini ada Bergis. Pantasari keren juga mainnya. Pantasari itu sih. Dua belas kali ini Alex Liner unggul atas Andres Atomisen. Ya, aku selalu mengikuti setiap ada bulu tangkis. Semoga Anda selalu sehat dari Sersono M. Terima kasih.
penting coming next itu nggak ada. Ya dari Mbak Elmi nyimak aja Bang. Ya setelah kedua akan segera dimulai. Alex Liner, Andres Townsend. Kita lihat apakah Townsend akan pulang lebih dulu. Satu saja unggul. Setelah ini ada Akbar Giska dan Christian Adinata. Ya, yang paling terdekat adalah Akbar Giska dan Christian Adinata. Itu musa. Ya dari Pak Yona, assalamualaikum. Udah buka belum Bang? Buka set selalu, alhamdulillah. Sudah. Terima kasih Mas Mbah Yono. Ya 3-0 kali ini Andres Townsend unggul atas Alex Liner. Lima kosong, buset. Keprank aja Andres. Thank you.
Iya langsung Andre Santonsen unggul 6-0. Iya kenapa harus set pertama tadi Andre Santonsen nggak baik sih. Jadi kan cepat selesai. Tapi tidak apa-apa. Iya di sana ada Felix berhadapan dengan Kristo Popov juga. Iya ayo Kristo nanti Thomas Junior nanti lawannya. Langsung 8-0 kali ini Andre Santonsen unggul sementara Kristo Popov berhadapan dengan Felix skornya adalah 5-5. Nanti setelah ini akan ada dua langsung yaitu Christian Adinata dan Akbar Giska ya, berarti tersisa Christian Adinata, Akbar Giska, Rehan Lisa dan Putri Gawe. Benar. 20 seconds. Sampai subuh juga nggak apa-apa. Karena mulai tadi jam 2 gitu, jadi nggak sampai subuh. Ah, Sumanti Marbella belum. Sumanti Marbella belum juga ya. Terus Christian. Ya lanjut lagi dari Mbak Ratna malam semua hadir lagi selamat malam. Andre Santonsen unggul 11-2. Dari Rifa Haldi Ayahya NTP hadir bosku. Selamat berbuka puasa. Kapan mainnya Lisa nanti partai 13. Di partai 13 Lisa. Thank you.
Setelah ini ada Akbar Giska dan Christian Adinata. Itu bisa. Sambil menunggu orang-orang kurang terawih ya. Bisa kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini adalah beberapa yang terakhir di dari Maluku Utara Ternate hadir. Selamat malam Maluku Utara dari Mansur Il Halil. Ya. Skor sementara adalah 14-3 untuk unggulan dari Andres Santoso di pertandingan lain. Felix berada pada Christo Popov 11-8. Ini habis Felix dan Christo ini akan ada Adinata. Dan habis Atonsen lawan Alex Leiner ini nanti akan ada Arbergis. Ya, coming next masih kita tunggu bersama-sama untuk pertandingan selanjutnya. Untuk Indonesia ya. Dia dari Mas Saiful Akhyar. Nah, dia lagi Mas Tris. Salam cinta terah semuanya. Mas Maulid barisnya kapan main? Habis ini. Habis ini ada main. Ada Klinik Setiana Dinata dan Akbar Kisya. Lanjut lagi dari Mbak Safrian Amanda. Selamat malam Bang Abdul. Baru bisa hadir. Aku satu dua kemarin jadi Bunda sangat sibuk sekali. Oh iya, selamat untuk Bunda Amanda ya. Ya, cucu ya, cucunya. Tiga kali ini. Sedep. Selamat buat Bunda Mandanya. Delapan belas empat kali ini untuk keunggulan dari keunggulan dari Andre Santonsen dari Andre Santonsen apa? Karena set pertama harus kalah. Sembilan belas lima dihajar habis-habisan sama Andres Atonsen kali ini.
Ya, set kedua dimenangkan oleh Andreas Thorsen 21-5. Habis ini ada Akbar Giska. Lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya ya. Genting Jojo, aku nggak tahu mereka kenapa nggak ikut. Nggak kurang tahu ya kenapa mereka nggak ikut ya. Memang tidak diikutkan untuk Ginting Jojo, memang tidak diikutkan di turnamen Super 300 ini. Ginting Jojo memang tidak diikutkan. Ya, assalamualaikum. Adnan Lisa menang enggak? Adnanita, Adnanita menang. Adnanitanya menang, Mbak Warkini menang. Menang. Setelah ini ada Kristina Dinata dan Adnan Lisa. Ya, hari ini belum ada yang kalah ya. Untuk hari ini belum ada yang kalah. Untuk hari ini alhamdulillah ini belum ada yang kalah.
Ya, Alex Lender unggul sementara ini 5-2 atas Andres A. Thompson. Ya, sementara Felix Kristapov selesai. Bang Adinata udah main belum bang? Baru gabung abis terawih belum? Adinata belum? Christian Adinata belum? Nanti abis ini, abis ini. Abis ini Christian Adinata. Abis pertandingannya itu ya. Felix dan Christo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi, selamat sore. Selamat malam, Natasha Farah. Malam bang, salam kenal dari Teh Asih Subang. Salam kenal kembali untuk Teh Asih di Subang. Jadi anin kita Febrina Harir 8-4 kali nih. Ice paper ini.
Clara Zumendi, Kristik Dumont, Christopher Zumendi, Clara Zumendi. Ya, dari Pacitan aktif hadir Bang, dari Mbah Yono Pacitan Jawa Timur. Dua-duanya selesai, kalau dua-duanya selesai langsung ya dilanjutkan dua-duanya pusat dan Western Timur. Sebelas empat ya, sementara itu Felix 5-3. Yuk Felix selesaikan, nanti setelah itu ada Thomas Junior Popov dan Christian. Ya, 11-4 kali ini Alex Liner tadi di pantai Alex Liner dulu. Sebelas lima, 8-5 Felix, saya Felix, Felix. Lisa Rehan ada berapa bang? Untuk Lisa Rehan sendiri nanti partai ke-13. Ini baru partai ke-7. Ya masih 11-6 paling untuk keunggulan dari Alex Liner berhadapan Andres Onset. Sementara Felix juga unggul 9-4 atas Christo Popov. Nanti Christian Adinata lawannya juga cukup berat ya, yaitu Thomas Junior Popov. Alex Liner Ratan Drasa Thompson 12-6 sementara 9-5. Felix selesaikan sama-sama biar bareng ini sama Alex, biar bareng selesainya, biar bareng.
12-6 Malis line up ya, 10-5 nanti Felix, last call Felix ya, bisa Thompson dan Felix ini langsung pakai Indonesia ini, itu pada campuran Akbar Giska dan Tunggal Putra satu-satunya yaitu Christian Adi berhadapan dengan Thomas Junior Popov atau saudaranya ini, saudaranya Kristo. Andre Saton center tinggal Felix Gas Felix. Empat belas delapan kali ini. Aduh Kristo melani bola Kristo. Kristo Popov malah nikung. Interval untuk Kristo Popov. Ah, Kristo. Thank you.
Kalau Cristiano Adinata ada di court 2. Krista ada di court 2 ini setelah pertandingannya Kristo Popov ini. Sepuluh. Indonesia ini habis ini ada pergi sekas setelah ini.